Kerajaan negeri mempelawa rakyat negeri ini untuk mengisi kekosongan jawatan imam dan bilal di masjid-masjid di Terengganu. Yang Amat Berhormat Menteri Besar berkata, kekosongan itu kerana banyak masjid-masjid mukim di negeri ini dinaik taraf ke masjid kerajaan. Cadangan untuk mengisi kekosongan imam bilal di seluruh Terengganu akan dibuat secara segera bagi mengisi kekosongan imam bilal di masjid negeri seluruh negeri Terengganu, dan akan dibuat temuduga secara terbuka. Kekosongan setakat ini adalah seramai 41 orang melibatkan jawatan S17 imam bilal. Menurut Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kekosongan setakat ini untuk 41 orang melibatkan jawatan S17 dan pemohon mesti lulus SPM di samping mempunyai pendidikan agama.